kita mau masuk ke tahap clear coat nih, spray dan thinner ini. Ini thinner buat kita cuci spray aja, bro. Lihat dong. Coba lagi bro, clear bro. Dua kali clear. Dua kali aja. Buat sebanyak-banyak, tergantung ini. Kalau ininya banyak, clearnya banyak. Kalau ininya skip, clearnya sedikit. Jadi nggak pakai lama tadi bro Aing. Cat, naikkan warna ungu, langsung clear coat. Oke, ini udah, wow, baru pertama kali aja udah kelihatan smooth sekali warnanya, bah, mantap bro. Ini berapa kali clear sih kita ini bro? Dua aja. Dua kali ya, oke. Sebanyak-banyak. Legit, warnanya legit.
Mantap bener, woi. Oke bos, selesai nge-clear hari ini ya. Udah, alhamdulillah. Udah beres. Tinggal dilihat besok hasilnya gimana. Nanti baru dipoles-poles. Beh. Wuh. Nice, nice. Nice banget. Ini sebenarnya warna apa sih, bro? Sebenarnya warna apa sih ini? Ungu violet. Ungu violet. Jendes, jendes. Top Marco top. Mantap. Ini spotboardnya. Ranjang body nih, bagian kepala, bagian tepi, apa namanya, tepi perisai. Oke, nah ini nih tinggal nanti bagian speedo terus sama itu no. Nah itu nanti kita dengan Ruaing berdua lagi cari inspirasi nih warna yang bagus paduannya apa. Masih ada PR, DCPT, sok depan sama velg. Velg. Itu aja sih bro ya. Ya, hitungannya udah berapa persen? 90% atau 80% nih bro? 70 ya. Baiklah buat teman-teman yang udah nonton tadi, sekian dulu buat hari ini. Kita lanjut di esok hari, mungkin lebih awal ini karena ini udah lewat maghrib, belum sholat maghrib juga ya bro. Buat teman-teman udah sholat maghrib bro, besok mungkin agak siang lah kita lanjutin videonya untuk di part-part yang berikutnya, yang perintilan-perintilan kecil itu bahaya, itu sedikit-sedikit tapi pasti ada aja yang kelupaan. Itu kalau dalam pengecatan itu hukumnya haram, kalau nggak lupa pasti itu ada yang lupa. Oke, stay tune buat teman-teman, sekian saja dan sampai jumpa esok. Assalamualaikum. Udah keras clear ya bos. Dah. Ini hasil yang kemarin kita clear. Kalau di indoor lebih kebiru-biruan bro ya. Coba kita cek di kalau kena cahaya gimana jadinya. Ini belum di wax nih ya. Belum di kompon, belum di wax. Ih. Cepet banget bro. Jadi gak sabar kita nengok langsung dirakit ya. Jadi sambil nunggu ini kita ngerjain apa lagi nih bro? Abis ini bro selanjutnya kaki. Oh velg, sok, sama dashboard, terus bordes, CPT lagi ya, CPT, bordes, sok, velg. Sambil nunggu ini
tapi ini sudah kita kompon sama apa namanya, waxnya pas dirakit aja ya. Iya, ntar udah di body. Jadi naikkan cat semua dulu media, baru kita rakit, baru ini finishing kompon sama berwaing kompon and waxingnya. Yang mau warna ini boleh DM kita atau ditulis aja di komentar, mau beli bahan, mau minta repaint bisa aja.